dijelaskan ya Pak. Ini salah satu bidang tanah yang menurut pihak KP ini belum dibayar BBB-nya. Salah satu kendala kita untuk penagihan PBB ini Pak. Kendalanya yang terbanyak itu dari banyaknya pemilik lahan ini dari luar daerah. Nah, sudah kita usahakan untuk dimintakan supaya agar mereka membayar pajak. Biasanya mereka yang punya lahan ini sudah bersertifikat di sini, ya Bu ya, bersertifikat. Jadi karena sudah memiliki tanah yang sudah sertifikat, karena mereka lupa dengan nilainya itu Pak. Terus Pak, itu rata-rata yang nilainya di atas 2 juta kah Pak? Di atas 2, ada yang 8 juta, ada yang 10 dan ada yang 13 juta. Mereka tuh nunggak tiap tahun gitu kah Pak? Bertahun-tahun gitu kah? Berapa tahun nunggaknya? Ada yang menunggak Pak. Ada yang sampai kemarin juga ada sampai yang 3 tahun menunggak. Tapi saya bilang, tolong selesaikan tunggakan ke dinas pendapatan. Pak, itu kalau di dalam, di kalau yang kecil-kecil di sini nggak masalah Pak lah. Kalau yang di luar daerah nih yang nagihnya tuh susah Pak ya? Alamatnya kita kadang-kadang kita cek, nggak ada. Alamatnya kita juga Pak. Ada yang kurangnya sudah pindah ke Surabaya.